Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengaku belum mendapatkan laporan terkait adanya dugaan oknum polisi yang terlibat dalam pemasangan baliho Prabowo Gibran di Jawa Timur. Ketua Bawaslu telah memerintahkan jajarannya guna menelusuri dan menyelidiki informasi terkait keterlibatan oknum aparat terhadap pemasangan baliho Capres-Cawapres. Belum ada laporan. Tadi saya cek ke Jatim belum ada laporan. Namun kami sudah perintahkan kepada Jatim untuk menelusuri informasi yang ada. Kan ini sudah beredar di media, jadi harus diklarifikasi walaupun belum ada laporan akan jadi temuan bagi Bawaslu untuk menyelidiki.